Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang paddy master instructor. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara bagaimana saya menjalankan paddy dive master course. Dalam dive master course, ada banyak bahagian-bahagian yang perlu diliputi untuk memenuhi tuntutan paddy dive master. Tapi dalam video ini, saya mengkhususkan pembelajaran saya bersama student saya dalam bahagian science of diving iaitu fizik. Dalam fizik juga sudah dipecahkan dalam beberapa bahagian dan saya akan memfokuskan lagi kepada bahagian Boyle's Law. Apakah rujukan-rujukan yang saya gunakan dalam menjalankan perbincangan saya tentang Boyle's Law? Pertama ialah The Encyclopedia Diving yang banyak membincangkan atau membantu para dive master trainee untuk memahami lebih lanjut tentang Boyle's Law, dan juga dari segi latihan saya menggunakan The Diving Knowledge Workbook. Sebelum itu, saya nak minta bantuan anda untuk subscribe kepada channel ini, tekan like. Jika anda mempunyai sebarang masalah tentang pembelajaran saya atau tidak memahami mana-mana aspek dalam pembelajaran saya di dalam video ini, anda boleh tinggalkan komen di bahagian bawah dan saya cuba sedaya upaya saya untuk menjawab masalah anda. Okey, sedikit revision. So dalam part 26 kita ada cakap pasal, dia cerita pasal Boyle's Law. Boyle's Law ni pertalian di antara kedalaman dengan kanan. Lebih dalam, apa jadi kepada pressure? Tambah. Yes, pressure akan bertambah. Itulah Boyle kata. Itu aja yang kau perlu tahu. Dan dalam Boyle's Law ni, kalau kita cakap pasal tekanan, ada tiga jenis tekanan yang ada. Kita ada absolute pressure. Yang kedua, ambient pressure. Lagi satu, kita punya pressure, kita ikut gauge pressure kan. Apa perbezaan di antara ketiga-tiga tu? Gauge ambient is surrounding kita kan. Kalau kita dekat 0 meter, maknanya kita punya pressure adalah berapa? Yes, 1. Kalau absolute pressure, absolute pressure adalah atmosphere tambah 1. Atmosphere tambah 1. Berapa atmosphere? Kedalaman 10 meter. 10 meter adalah berapa ATA? Berapa ATM? Atmosphere 10 is 1 ATM. Berapa bar kalau 10 meter? 2 kan? Bar? 2 ATA kan? Itulah. Kalau 10 meter, atmosphere dia adalah 1. Tambah 1 adalah 2 ATA. Bermaksud, berapa ambient pressure tu sama dengan berapa absolute pressure. 10 meter bersamaan dengan 2 bar ataupun 2 ATA. Itu adalah ambient pressure. Sama dengan absolute. Berapa pula gauge pressure tu yang sekarang ni pada peringkat dive master, dia membezakan di antara fresh water dengan salt water. Kalau kita nak tahu berapa gauge pressure untuk fresh water, berapa dia punya nilai? 0.097. Itu sudah diberi. Itu adalah kajian yang diberikan oleh Boyle. 0.097. Tapi dalam peringkat open water, kita abaikan. Kita buat constant lah. Maknanya fresh water ke, salt water ke, dia sama je. 1. Kalau di fresh water, berapa kedalaman kita darab dengan 0.097? Katalah contoh, kedalamannya ada dah 23 meter. Soalan, berapa gauge pressure di fresh water? 0.23 ATA ataupun bar. Faham? Kalau itu dalam fresh water. Kalau kita lihat soalan bertanya tentang berapakah gauge pressure untuk salt water, kita darab dengan 0.1. So untuk salt water, 23 meter adalah bersamaan dengan 23 darab 0.01. Oh, 0.1 sahaja. 2.3. Yes, 2.3. Itu semua sekali itu dah diberi. Constant use throughout this workbook. Kita lihat muka surat 8 dalam workbook kan. Dia dah bagi kat situ. Pressure change per unit of depth equivalences for both salt water and fresh water. Salt water kita darab dengan 0.1. So fresh water kita darab dengan 0.09. Okay, itu adalah ulang kaji ya. Okay, baca soalan nombor 1. Volume contain 30 liters air is released from 10 ATA. If does not explode, calculate the volume of air in a balloon upon reaching the surface. 30 liter, dia kata dia dah bagi kepada 10 ATA dah. So kau tak payah apa, if it does not explode, calculate the volume of air in the balloon upon reaching the surface. Pada 30 liter, 10 ATA. Dia bawah naik atas, dia akan, bila kita bawah naik atas, Boyle kata dia akan jadi mengembang berapa banyak? 10 kali ganda. Ya. Daripada 30, dia kembang sehingga? 300. Betul. The volume of the balloon in exercise 1B
if it is taken to 50 meters. Sekarang soalan yang sama. Dia dah bawa ni atas. Sekarang dia bawa dekat dah sampai atas tu, dia bawa balik turun ke bawah ke 50 meter. Berapa jadi balloon tu? So sekarang ni kau kena kira berapa pressure pada kedalaman 50 meter. 50 meter 6 ATA. So jawapan dia? 50 liter. Betul lah tu. Dia tak bagi tahu berapa ATA. Dia bagi 50 meter. Soalan nombor satu dia dah bagi dah berapa ATA. Tapi dia tak bagi meter. So 50 meter tu kau kena tukar ATA berapa. So jadilah 50 liter. Ha, soalan nombor tiga ni, dia dah combinekan tadi. Bawa ni atas, dia bawa turun bawah balik. Kita bawa dia dekat surface dulu, baru kita bawa turun 90 meter balik. Itu aja kau kena fikir. Kau kena bayangkan, benda tu dia letak dekat 30 meter. Now, daripada 30 meter tu, jangan bawa ke 90 meter. 90 meter tu, bawa ni atas dulu. Daripada atas, baru kau bawa balik ke 90. Itu tips dia. Ni, kita punya peringkat terdekat 0 meter. Lepas tu, dia pergi 30 meter. Soalan dia, apakah 90 meter? Dekat sini, kau dah cakap 0 meter tadi berapa bar? 1. 30 meter berapa bar? 4. Kalau 90 meter 10. Berapa bar? Confident lah. Kalau dekat 1 bar dia bawa ke 30 meter, ni bukan negatif kan, ni 30 je. Dia bawa ni atas. Okay, now berapa liter kalau dia bawa ni atas? Ikut bond. Kalau dia bawa ni atas, volume akan bertambah ke volume akan mengecil? Mengembang lah kan. So volume akan bertambah. Jawapan kau mesti lebih banyak daripada 60 liter tu. Dia kembang berapa banyak? Kau cakap dia kembang kan? 4. Kalau kita bawa ni atas, berapa jadinya? Darab ke bagi? Darab. Berapa? 4 bar. Kan daripada 4 ni kan, daripada 30 meter ni bawah ni atas kan, dia bawah ni atas daripada sini je. 4 ni bawah ni atas. So dia kembang 4 kali. So darab dengan 4 sama juga berapa? 240. Ya, 240 meter. Logik kan? Dia isi balik kepada case tadi. This bag dia isi pada kedalaman 30 meter. Isi 60 liter. 60 liter tu buat dia bawa naik atas. Lift bag yang diisi tu akan lagi kembang. Sampaikan dekat atas dia akan jadi 240 liter. 240 liter ni dia bawa turun sampai 90 meter. Tadi kau bawa naik atas kau darab kan? Sekarang ni aku tanya kau. Kalau dia bawa naik bawah dia akan mengecil, betul tak? Mengecil kita darab kita bagi. Bagi. So 240 liter bahagi dengan. Eh ni salah ni babe. Ni bukan 10 meter. Ni 10 bar. 10 ATA eh. Sorry. Ha, ni dia satu typo. Sorry. 240 liter bahagi dengan 10. 10 bar. Sama juga 240 bagi 10. 24. So logik tak? Dia bawa ni atas, dia akan kembang. Dekat 30 meter, dia dapat 60 liter. So bawa ke 90 meter, dia akan jadi lebih kecil. So kita tengok kepada logik dia. 30 meter, 60 liter. Kalau pergi ke 0 meter, dia besar sampai 240. Ha, betul lah tu. Logik lah. Dia akan kembang. Tapi apabila 30 meter tu 60 liter dia bawa masuk lagi, dia akan lebih kecil daripada 60. 24. Ah, kira logik lah tu. Kalau ke bawah, ball kata dia akan jadi lebih kecil. Pressure dia akan lebih meningkat. Bila pressure meningkat, dia akan volume akan jadi lebih kecil. Ah, so logik lah. Janji dia jangan kurang daripada 60. Pasal ball kata lebih dalam ke bawah, lebih kecil benda tu. So jawapannya adalah 24 liter. Yes. 24 liter A. Kan? Faham tak? Balloon tu, dia cuma nak tahu kalau dekat 30 meter, dia 60 liter. Kalau dekat 90 liter, berapa liter? Tu aja dia nak tahu. Kita tak perlu secara fizikalnya balloon tu dibawa naik turun lagi ke bawah. Daripada 30 meter, kita bawa turun lagi ke bawah. Cara pengiraan kita, sebelum kita nak tahu berapa volume pada kedalaman 90 meter, kita bawa naik atas dulu. Baru kita bawa ke turun bawah balik ke 90 meter. Balloon content 300 meters at 7 meter is taken to a depth 26 meter. What will be the extract volume of the balloon upon reaching 26 meters? Bang, untuk 7 meter, macam mana saya nak dapat dia punya ATA bang? Macam mana calculation dia? Untuk 7 meter? Macam mana saya nak kira berapa ATA dia? Macam mana Paul kata? Tengok kepada Cyclopedia. 10, kau tengok dekat sini ya. 10 meter. Macam mana kau boleh dapat 2? At 10 meter, 10 bahagi dengan, kalau salt water, 10 bahagi 1 pasal salt water. Tengok muka surat 8 tu balik. 0.1. Atas sekali, page 8. 10 meter, 1 atmospheric ATM. Tengok muka surat 8. 1 liter seawater sama juga 1.03. 10 meter seawater, 1 ATM. 10 meter bahagi dengan 1. Sebab kau nak pergi 10. Untuk kira
berapa pressure kau tambah dengan satu. Kau tanya tadi, macam mana kau nak dapat berapa pressure daripada depth? Macam mana kau dapat 10 meter tu 2 ATA? So jawapan dia, buku surat 8, dia dah bagi tahu dah. Pada 10 meter, 1 ATM. Atmospheric pressure. Untuk kira berapa bar per plus 1. Maknanya 2. Macam mana dapat 1 ni, itu dah diberi. 10, so maknanya 1 tu memang dah dibagilah. Memang tak ada apalah. So maknanya kalau dekat 10, dia jadi 2. So maksud saya macam dekat 10 ni, mana dia boleh dapat 2? Kalau saya nak tahu sekarang, dia dekat soalan dia tanya 7 meter. So apa calculation dia untuk dapatkan pressure tu? Untuk dapatkan pressure tu, dia mesti di antara 1 dengan 2, betul tak? Kalau 10 meter adalah 2 ATA, 7 meter berapa ATA? 10 meter bersamaan dengan 2 ATA. Kalau misalnya 7 meter, berapa ATA? Untuk 7 meter, macam mana kita nak kira ATA? 7 meter darab dengan 0.1 ATM. Kenapa 0.1 ATM? Sebab dalam buku surat 8 kata, setiap unit change of depth adalah 0.1 ATM. 7 meter kali 0.1 berapa? 0.7. Ya, 0.7 kan? Tetapi untuk kira berapa bar ataupun berapa ATA, kau kena tambah dengan 1. Maknanya 0.7 tambah dengan 1. Ya, sama juga 1.7 ATA. Maknanya kalau let's say dia cakap 6 meter, berapa ATA? Maknanya 1.6 ATA lah. 1.6 ATA logik lah. Maknanya kalau 10 meter dah 2 dah. Dia mesti di antara 1 dan 2. So kalau 7 meter, 0.7. Kalau 8 meter, 1.8. Maknanya bertambah. Pressure dia bertambah. Sampai ke 10 meter, dia dah jadi 2. Balik kepada soalan balik. Yang darab dengan yang dia punya yang depth tu, maknanya darab dengan depth kan? 26 tu kan? Darab dengan 26. Bahagi dengan 26 ke bahagi dengan dia punya pressure? Formula dia, PV. P1 kali P1 sama juga dengan P2 darab dengan P2. Kau mesti tahu, a balloon contain 300 liters of air at 7 meters of seawater is taken to a depth of 26 meters. So, daripada 300 liter, 7 meter, dia pergi ke 26 meter. Berapa volume dia pada waktu tu? Pada kedalaman 26 meter. Kita mesti cari berapa P1, berapa V1, berapa P2, baru kita boleh dapat berapa V2. Sekarang, P1 dah dapat tak pressure? 1.7. Betul. Di volume dia berapa? Dah diberikan. Yang 300 liter tu lah volume dia. Ya. Yeah. P1 kita dah dapat sama juga 1.7 ATA. P1 kita dah dapat 300 liter. P2. Sekarang kau cari berapa P2? P2 dia bawa pergi berapa meter? 26 meter. 26 meter berapa ATA? 3.6. Ya. Yeah. P2 jadi 3.6. Sekarang kita nak tahu berapa volume dia. So kita gantikan. Balik ke sini. P1 tadi berapa? 1.7. Darab 300. P2 berapa? 3.6, sorry. 1.7 kali 300 berapa? 510. Sama juga 3.6 kali V2. Betul. Berapa V2? 1.66. Alright, boleh. Okay. Alright. Alright. Bye. Bye.